Oke, assalamualaikum. Balik lagi ke channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara soal frame rate per second. Apa itu frame rate per second? Atau yang biasa disingkat sebagai FPS. FPS adalah gambar yang ditampilkan pada setiap detiknya. Jadi semakin banyak gambar yang ditampilkan, maka gambar atau videonya akan semakin mulus, semakin smooth maksudnya. HP-HP zaman sekarang banyak sekali yang memiliki frame rate per second yang sangat tinggi di spesifikasi layarnya. Bahkan saat ini ada yang sampai 144Hz atau 144fps. Biasanya terdapat pada HP gaming. Masalah yang sering kali terjadi di HP yang memiliki frame rate tinggi itu frame rate tingginya cuma bisa untuk scroll-scroll di layar utama, di apa namanya, aplikasi peluncur, atau hanya di aplikasi yang memiliki feed seperti scroll, contohnya Instagram, TikTok, Twitter, dan lain-lain. Kali ini kita akan membahas bagaimana caranya kita force atau memaksa frame rate tinggi di game yang support tentunya. Karena sekarang sudah banyak sekali game dengan FPS yang tinggi. Perlu dicatat, saya mempraktekkan cara ini di HP Poco X3 Pro yang memiliki FPS 120fps maksud saya. Nah, kalau begitu tidak perlu lama-lama, langsung saja kita masuk ke video tutorialnya. Oke, kita sudah masuk ke tampilan utama handphone atau smartphone maksudnya. Nah, kalian masuk ke setelan dulu. Kita aktifkan dulu mode 120fps nya. Nah, ini kita pilih 120Hz. Nah, di sini sudah kelihatan smoothnya, tapi kalau di video YouTube tidak akan terlihat karena video YouTube cuma support 60fps. Nah, ini kalian lihat saja di monitor fps di pojok kiri atas. Kalau di layar utama ini bisa 120 kali setelan, pokoknya yang scroll-scroll itu biasanya bisa. Ini 120, tapi biasanya kalau kita masuk ke game, meskipun game itu sudah support 120fps, itu tidak langsung bisa terbuka 120fps. Contohnya di Subway Surf ini, kita lihat ini, lihat fokus pada monitor FPS di pojok kiri atas itu cuma 60 ya, ini 60fps. Nah, sekarang kita masuk ke tutorialnya. Pertama kita kembalikan dulu ke 60Hz layarnya standar, kita kembalikan ke standar. Kemudian kita cari aplikasi. Nah, di sini kelola aplikasi, kalian cari baterai dan performa. Nah, di sini klik, kalian klik. Nah, di sini kalian paksa berhenti aplikasi baterai performa. Kalau sudah, kembali, kemudian kalian masuk ke tampilan lagi, kita ubah modenya ke 120Hz di sini. Nah, kalau sudah, kita coba langsung masuk ke game. Kita coba, kali ini kita coba Subway Surf. Lihat sudah 90fps ya,
sebentar, kita tunggu loadingnya selesai. Nah, ini lihat. Oh, ternyata game ini cuma mentok di 90 fps ya. Mungkin ini karena saya rekam layar juga, jadi menurun performa gamenya. Sebentar. Kita coba game lain saja, Minecraft. Sebentar, tapi ini cuma 60. Saya coba ulangi cara yang sama. Oh, ternyata perlu dihapus data. Nah, ini sudah 120 fps, kalian bisa lihat ini di pojok kiri atas itu 120, kelihatan? Benar. Nah, ini kan oke, kira-kira seperti itu video tutorialnya. Sebenarnya ini cuma masalah sistem, entah ini hanya terjadi di HP Xiaomi atau juga terjadi di HP lainnya, tapi seringkali terjadi di HP Xiaomi. Jadi caranya tidak memerlukan aplikasi atau root atau apapun, kita hanya perlu otak-atik setelannya saja. Oke, sekian dulu video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.